Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta al-fatihin. Tayyibatan rawlan naltaqi fi hadhil munasabah li al-bahsi wa at-taftish hawla yani at-tarjamah yakni tarjama akhbar tahririyah dan lugah al-arabiyah dan lugah al-indonesia tarjama tahririyah nam wa sayulki al-mada al-maqal yakni al-majmu' al-akhirah wa hiya al-majmu'a at-tasi'ah yakni awalan Anis Nurlaili summa sanian Milatul Fitriyah wa salisan Ashifa Yusriyah nam طيب نتيح الفرصة الثمينة أو الجزيلة لفضيلتهن يعني المجموعة التاسعة لتقدم يعني المقال أي المواد فالوقت المتاح يعني يتفضل يعني مشكورين silakan teman-teman kelompok 9 kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil dari terjemahannya. طيب تفضلون Baik, silakan kelompok 9. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Amilatul Fitriah Anwar dan teman saya Anis Nurlaili dan Ashifa Yusria akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait terjemahan berita tentang seni. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Lauhatun nadiratun min asrin nahdoti kotubihu min aglal a'mali fil alami. Lukisan langka dari era Renaissance menjadi karya termahal di dunia. A'lanat daru Sotheby's lil mazadatil alaniyati annaha sataridu lauhatan nadiratan lil fannanil alami Sandro Botticelli alfu wa arba'u mi'ah wa khomsah wa arba'un ila alfu wa khomsu mi'ah wa ashroh kawahidatin min abrozil a'mali dumna silsilati mabi'ati Master Swick allati satuqaddamu khilala syahri yanayir au kanun athani al-mukbili fi madinati New York, Amerika. Wa minal muntadari antan dhamma hadhihi lawhatu ila majmu'atil a'malil faniyatil qimatul ukhra. Rumah Lelang Sotheby's mengumumkan akan menawarkan lukisan langka karya seniman Sandro Botticelli 1445 sampai 1510 sebagai salah satu karya paling menonjol di antara rangkaian penjualan Master Swick yang akan dipertontonkan dalam periode bulan Januari mendatang di kota New York, Amerika. Lukisan ini diharapkan bergabung dengan kelompok karya seni bernilai lainnya.
Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau memberi masukan atau komentar. Saya Mbak masuk. Nggih, Mbak, monggo. Di bacaannya niku kan ada lil fananil alami. Mungkin diartinya niku kan cuma ada seniman lalu namanya Sandro Botticelli. Bagaimana kalau ditambahi seniman internasional karena di Arabnya juga kan ada al fanan al alami. Mungkin niku mawon, Mbak. Oh iya Mbak, terima kasih. Ya itu kurang internasional. Yang lain monggo teman-teman. Ayo silakan teman-teman yang lain. Rumah lelang. Ya. Itu nama ya, sudah dicek benar tulisannya kayak gitu versi Latinnya ya, teman-teman kelompok 9 ya. Iya, Ustaz, yang Sotheby's sudah. Oke, okay, heeh. Nah. Rumah lelang Sotheby's ya, Le. Oh, apa itu, Le? Mengumumkan bahwa akan menawarkan lukisan langka karya seniman Sandro Botticelli ya. Sebagai salah satu karya paling menonjol di antara rangkaian penjualan Master Week yang akan dipertontonkan dalam periode bulan Januari mendatang di kota New York, Amerika. Lukisan ini diharapkan bergabung dengan kelompok karya seni bernilai lainnya. Coba Arabnya tadi silakan di bawah ke atas kan dulu bentar Arabnya. Nah ini. Oh memang ada anunya ya, ada sudah ada apa namanya? Karena orang Arab juga paham bahasa Arab dengan Latin tulisannya berbeda, makanya biasanya kalau dia nama orang yang diadopsi dari non Arab itu biasanya juga ditulis versi Latinnya, nama orang misalnya Hegel itu Hegel tulisannya itu, kalau enggak terbiasa baca filsafat enggak ngerti apa ini gitu loh ya, tulisannya apa. Jadi kalau ada yang tulis mencurigakan di internet atau kitab, cek di internet dia muncul apa kira-kira di Wikipedia apa misalnya gitu loh ya. Oke, silakan dilanjut. Sudah bagus terjemahannya, paragraf 2. Waminal mutawakko'i ayyasila si'arul lawhati ila aktaro min mi'ah milyuna dolar mimma qot yaj'aluha min ahammil lawhati wa a'laha tamanan baina lati satu trohu fi mazadin alaniyan lita tajawaza qimatuha a'malun fanniyatu alamiyah abrozuha putreh adil adel bloch bawer athani lilmu bedai Gustav Klim waladi bai'a'am alfan wasittah mukobil sab'ah watamanun fasilah tis'ah milyuna dolar wa potret Dr. Gajit lil fannani alami Vincent van Gogh alladhi bai'a'am alfu watis umi'ah watisun mukobil itnan watamanun fasilah
khomsah milyuna dolar. Harga lukisan itu diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta dolar, yang mungkin menjadikannya lukisan terpenting dan termahal di antara yang akan disajikan pada lelang terbuka, karena harganya melebihi karya seni internasional, terutama potret Adele Bloch-Bauer yang kedua dari pencipta Gustav Klimt yang dijual pada tahun 2006 seharga 87,9 juta dolar dan potret Dr. Gachit oleh seniman internasional Vincent van Gogh yang dijual pada tahun 1990 seharga 82,5 juta dolar. Monggo teman-teman, barangkali ada yang kurang sesuai. Silakan teman-teman. $1 juta, mahal sekali. Stafflin yang jual pada tahun 2006. Ayo silakan teman-teman. Kalau saya cukup, tidak ada masalah. Kalau saya sudah bisa dari teks Arabnya dan teks Latinnya sudah relatif bagus ya teman-teman. Monggo yang lain dulu sebelum pindah ke paragraf. Barangkali ada, tapi kalau saya cukup sepertinya. Artinya maknanya sudah benar dan tata bahasanya sudah relatif bisa dipahami. Oke, silakan lanjut ke paragraf ketiga. Iya, lanjut Mbak Siva. Lauhatun nadiratun min asrin nahdati, lukisan langka dari era Renaissance. Ta'ta baru lauhatu Botticelli asyab alladhi yahmilu midaliyah min ahamil lauhatil lati rusimat fi asrin nahdati. Wayaudu dhalika likauniha wahidatan min andaro a'malihil muktashafati hatal an. Khoswatan annaha ta'ti domna lauhatan faqat urifat lahu hatta yaumina hada. Lukisan Botticelli, pemuda yang memegang rondel dianggap sebagai lukisan terpenting yang dilukis pada era Renaissance. Dan itu terulang karena menjadi salah satu karya paling langka yang ditemukan sejauh ini. Terutama apalagi hanya ada 12 lukisan yang dikenal hingga saat ini. Monggo teman-teman, barangkali ada masukan. Rondel itu dimaknai apa, teman-teman?
Kalau di Indonesia lebih pas apa? Medali kayaknya Ustaz. Medali ya. Ya, ya enggak apa-apa. Artinya di kalau di Indonesia ya Anda Indonesia kan, jangan itu kan medali ya, roundel ya. Kalau di versi Indonesianya lebih pas medali ya ditulis medali aja gitu ya. Lukisan Botticelli. Nah, dalam kurung pemuda yang memegang medali berarti dia karena dia nama sebuah lukisan berarti ditulis apa namanya? Kapital semuanya gitu ya, kecuali yangnya. Dianggap sebagai lukisan terpenting yang dilukis pada era Renaissance ya. Asri An-Nahdah ya. Dan hal itu terulang wa ya'udu dzalika likauni wahid min antari amalil mutasyabahat al'an. Dan hal itu terulang karena menjadi salah satu karya paling langka yang ditemukan sejauh ini. Apalagi hanya ada 12 lukisan yang dikenal gitu lah ya. Silakan teman-teman yang lain. Monggo teman-teman. Wah, yang udu maksudnya yang udu itu gimana? Wah, yang udu zalika likauni hawahida. Hal itu maksudnya apa? Hal itu apa? Bahwa lukisan Botticelli ini dianggap menjadi lukisan paling penting ya dalam sejarah dan sekarang itu menjadi penting juga gitu maksudnya ya. Wa ya'udzu dzalika dzalika itu kembali ke mana? Silakan kelompok 9. Dzalika itu kembali ke mana kira-kira? Wa ya'udzu dzalika likauni hawahidah min an dari amalil muktashifah hatta al'an. Lukisan Botticelli, pemuda yang memegang medali, dianggap sebagai lukisan terpenting yang dilukis pada era Renaissance. Dan hal itu terulang kembali ya karena menjadi salah satu karya penting dan menjadi salah satu gitu ya. Artinya terulang kembali saat ini gitu maksudnya sama dianggap sebagai karya paling penting kan gitu. Yang ditemukan sejauh ini apalagi hanya ada 12 lukisan yang dikenal terus bawahnya yang dikenal hingga saat ini. Oke. Oke, silakan dilanjut. No problem, enggak ada masalah saya kira. Tasawwarul lawhatu syaban nabilan min a'ilatin aristokratiyatin da sya'rin tawilin yartadi ziya alil jaudati yahmilu baina yadayhi midaliatan rasma 'alaiha suratan sughiratan liqitisin yu'til mubarakah. Lukisan itu menggambarkan pemuda keturunan bangsawan memiliki rambut yang panjang, mengenakan seragam berkualitas tinggi. Di antara tangannya membawa medali yang atasnya bergambar gambar kecil orang suci yang memberkati. Monggo teman-teman, barangkali ada masukan. Thank you.
Silakan teman-teman yang lain, bagaimana? Mungkin kata yang atasnya bergambar-gambar kecil, mungkin bergambar itu bisa diartikan terdapat itu gimana? Jadi yang atasnya terdapat gambar kecil orang suci yang memberkati, biar nggak bergambar-gambar gitu. Iya Mbak, bisa. Terima kasih. Oke, nah, biar tidak ada pengulangan kata gambar nanti direvisi ya. Lukisan itu menggambarkan pemuda dari keluarga bangsawan memiliki rambut yang panjang, mengenakan seragam yang tinggi, di antara tangannya membawa ronde yang atasnya bergambar kecil orang kecil. Oke, tidak ada masalah. Silakan dilanjut. Baik, akan saya lanjutkan untuk paragraf kelima. Lam yastati'il khibra'u tahdida syakhsiyatin shahibil lawhati aw tarikh injasiha. Wairu anna taqdirati tushiru ila annaha rusimat fi awakhiri sab'iniyatin aw awa'il samaniyatin samaniyatil qurni ati 19 حيث تم دمج عاملين فنين في لوحة واحدة وهما رسم بوتيشيلي لشخصية نبيلة رسم وهما رسم بوتيشيلي لشخصية نبيلة والميدالية التي أخذت شكل قرص دائري يستخدم كرموز يصور قديسا وهو عمل أصلي من القرن الرابع عشر ينسب إلى الرسام بارتولوميو بولغاريني. Para ahli belum bisa menentukan karakter pemilik lukisan atau sejarah prestasinya. Bisa diartikan juga riwayat prestasinya. Namun diperkirakan telah dilukis pada akhir tahun 1970-an atau awal 1980-an. Dua karya seni dipadukan yaitu gambar Botticelli yang berkarakter bangsawan. Medali berbentuk cakram melingkar digunakan sebagai simbol yang menggambarkan seorang suci dan itu adalah karya asli dari abad ke-14 yang dikaitkan dengan pelukis Bartolomeo Bulgarini. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman. Nah, ke atas dulu ke versi Arabnya silakan. Lam yastati al-khubara tahdida syakhsiyyah sahibillah wa tarihi injazihana. Silakan versi Indonesianya. Para ahli belum bisa menentukan karakter pemilik lukisan atau sejarah prestasinya. Namun diperkirakan telah dilukis pada akhir tahun. Ini setelah titik ya. Namun diperkirakan telah dilukis pada akhir tahun 70-an atau awal 80-an ya. Di mana dua karya seni dipadukan. Nah, gitulah ya. Jangan koma langsung dua karya seni. Di mana dua karya seni dipadukan dalam satu lukisan? Yang pertama gambar Botticelli yang berkarakter bangsawan dan keduanya mana?
Sebentar saya buka juga. Cek, kok bangsawan titik, kenapa itu? Padahal di sini kan dua gambar gitu loh. Gimana dua kali sendiri diperlukan satu gambar pertama ya. Kan gitu. Keduanya adalah gambar ya. Gambar Botticelli yang berkarakter bangsawan dan medali berbentuk, kan gitu. Jadi jangan setelah bangsawan dikasih titik, gitu kan. Di sini lah, nah ini yang kursor yang saya nukan. Nah, dan medali berbentuk cakra melingkar yang dimana sebagai simbol yang mana langsung titik, baru titik ini, dan itu boleh kayak gitu rek ya. Kenapa? Karena di redaksinya wahuma, ada wahumanya rosmu bujutele ya lisyasin nabila wal matilati kata itu sudah siap sudah simpatisian bahwa ala alimin, gitu caranya. Jadi itu berarti masih satu konteks, satu kodiah. Paham nggak kira-kira kelompok 9 maksud saya ya? Enggak paham, Ustaz. Riwahuma rosmo bojitele lishase walmi dan ya. Jadi menjadi itu bukan titik, sementara teman-teman maknanya titik kan gitu ya. Padahal ini masih termasuk dari wahuma gitu lah ya. Baru setelah apa namanya? Seorang suci titik tidak ada masalah. Kemudian dilanjutkan dan itu adalah karya asli dari dan tidak ada masalah di situ. Itu peneguhan. Dan itu adalah karya asli dari abad ke-15 yang dikaitkan dengan pelukis bernama Bartolomeo Bulgarini. Nah, gitu. Gitu ya kelompok 9 ya. Jadi bukan titik tadi itu. Setelah bangsawan tidak titik, tapi dan medali berbentuk cakram melingkar yang digunakan sebagai simbol penggambaran seorang suci titik gitulah. Oke, silakan dilanjutkan ke paragraf berikutnya. Watushirul abhasu ila wujudi ihtimalin kabirin li anna takuna syakhsiyatul lawhati ya. Giovanni de Pieri Francesco de Medici yang merupakan alladhi kana syakikon li Lorenzi ad-da'im li Botticelli wa huwa minas syakhsiyatil lati la'abas dauron hama fi tilkal hukbah wa ta'kasul lawhatu sulukahul aniki wa ta'amuli fil falsafatil aflatuniyatil jadidati wal insaniyatil lati haddadat haqofatun nakbah al florensiyati anadak. Penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan besar karakter lukisan tersebut adalah Giovanni de Pieri Francesco de Medici yang merupakan saudara laki-laki Lorenzo sekaligus pendukung Botticelli. Ia adalah salah satu karakter yang memainkan peran penting di era itu. Dan lukisan tersebut mencerminkan keanggunan serta perilaku kontemplatif dalam filosofi neoplatonis dan kemanusiaan yang mendefinisikan budaya elit Florentin pada saat itu. Mungkin ada masukan dari teman-teman? Kalimat yang kurang pas mungkin. Beberapa penelitian menunjukkan, ditambahi karena itu ala bahas ya, bukan bahsun tapi ala bahas. Beberapa penelitian menunjukkan
adanya kemungkinan besar bahwa karakter lukisan tersebut adalah Giovanni di Pierre. Ya. Jadi ditambahin, beberapa penelitian menunjukkan adanya kemungkinan besar bahwa karakter lukisan tersebut adalah Giovanni. Nah, itulah ya. Yang merupakan saudara kandung laki-laki Lorenzo sekaligus pendukung Botticelli. Dia adalah salah satu karakter yang memainkan peran penting di era itu, dan lukisan tersebut mencerminkan keanggunan serta perilaku kontemplatif. Ya. Ini bukan kemanusiaan menurut saya. Iya benar, tidak salah insania kemanusiaan, tapi maksudnya itu adalah humanistik ya. Neoplatonis dan humanistik yang mendefinisikan budaya elitnya. Jadi bukan kemanusiaan, tidak salah maknanya, tapi lebih pas dalam filsafat ya, neoplatonis dan humanistik yang mendefinisikan budaya, yang berusaha mendefinisikannya budaya elit Florentine pada saat itu. Nah, ini sudah ngomong konteks, berarti penerjemah harus ngerti di masa itu ada budaya apa saja. Oke, saya kira tidak ada problem. Silakan dilanjut kelompok 9. Oke, Ustaz. Wa rawmu adami wujudi dalilin qati'in ala hadha ta'rifi. Faqad rasama Botticelli bil fi'li suwaran li afrodi a'ilatin Medici wa da'irotihim walam yanfil khubaro. Ayyakuna shahibul lawhati ahadal muqarrabina min usrati Medici. Meskipun tidak ada bukti konklusif untuk definisi atau teori ini, tetapi Botticelli telah melukis anggota keluarga Medici dan lingkaran mereka. Para ahli pun tidak menyangkal bahwa pemilik lukisan itu adalah rekan dekat keluarga Medici. Ini mungkin teman-teman ada masukan untuk apa mengartikan da'irotihim. Ini saya artikan lingkaran. Kurang pas. Mungkin teman-teman ada masukan. Ya, lingkaran maksudnya komunitas ya, lingkaran komunitas mereka gitu ya. Para ahli pun tidak menyangkal bahwa pemilik lukisan itu merupakan salah satu rekan dekat. Ya. Salah satu rekan dekat keluarga Medici. Ya. Oke, silakan dilanjut, tidak ada masalah. Rosama Botticelli, Hutu Tohu,
bimaharotin faikotin warosyakotin wasulat ila haddi annal ash'ati siniyati wal innaikasati bil ash'ati tahtal hamro istata'at idharu binyati dawairi wal khututil muhazzazati wakashafat an rasmi sufliyin yakhtalifu fil adidi minat tafasili anil lawhatin nihaiyati. Botticelli menggambar garisnya dengan sangat halus dan anggun sehingga sinar X dan pantulan inframerah mampu menunjukkan struktur lingkaran dan garis berlekuk serta memperlihatkan relief dasar yang berbeda dalam banyak detail dari lukisan terakhir. Mungkin ada sanggahan teman-teman? Silakan teman-teman bagaimana? Secara besar umum tidak ada masalah, tidak ada problem. Cuma kalau mau dirubah misalnya teman-teman kelompok 9 ya. Ini bahasanya di sini kan istata'at idhara bunya ad-dawair wal khutut al-mukhzirah. Botticelli menggambar garisnya dengan sangat halus dan anggun sehingga sinar X dan pantulan inframerah mampu menunjukkan struktur kan gini ya. Artinya mampu membuat struktur lingkaran itu menjadi tampak gitu kan. Atau mampu memotret struktur lebih tepat. Kalau menunjukkan itu enggak apa ya, kurang pas. Mampu memotret struktur lingkaran gitu aja kalau usulan saya. Dan garis berlekuk wal khutut al-mukhzirah serta memperlihatkan relief dasar yang berbeda dalam banyak detail dari lukisan terakhir. Oke. Okay. Sudah bagus terjemahannya, silakan dilanjut. Oke, insyaallah. Saya lanjutkan. Kedengaran suara saya? Lauhatun dzakimatun tarikhiyah 'aliyah, sebuah lukisan yang bernilai sejarah tinggi. Yaqulu Christopher Abustil Naibu Ra'is Darussudabis allati sayuqadu bihal mazadu fi tasrihati i'lamiyah. Inna hunaka adadan minal fananina hum ulumbiyuna haqqan fi abqariyatihim. Wa butishili hum huwa ahadun haula'i. Christopher Apostil, Wakil Presiden Southpace, di tempat pelelangan diadakan mengatakan bahwa di sana terdapat sejumlah seniman yang benar-benar merupakan atlet olimpiade yang jenius, dan Botticelli adalah salah satunya. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman? Bagaimana?
Silakan teman-teman. Lanjut, saya kira sudah bagus kok, tidak ada masalah. Oke. Kama abofa abu stil gunaka ada dan sogirun minal lawhati allati rusamaha buti sili wallati najahat hatta yaumina hadha. Lidha fa inna lawhatun tasawuriyatun mislu hadhihi nadiratil hudusi haqqan. والحصول على عمل يمثل هذا النوع من الحالات وينطلق التأثير بصوري الذي يخبرنا الكثير عن عصر النهضة والكثير عن فلورنسا في تلك اللحظة لهو حدث نادر للغاية. أبوستيل menambahkan terdapat sejumlah kecil lukisan yang dilukis oleh Botticelli yang bertahan hingga hari ini. Jadi, lukisan grafis seperti ini sangat jarang, serta memiliki karya yang mewakili situasi semacam ini memberi gambaran nyata yang memberitahu kita tentang masa kebangkitan dan Florentin pada saat itu. Ini juga merupakan peristiwa yang sangat langka. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman. Iya, masa kebangkitan di sini kan itu asrin nahdoh ya. Maksudnya ya, era renaissance ya, betul? Iya. Ya, lebih baik masa Renaissance aja konteksnya karena lebih pas. Kalau kebangkitan itu enggak apa namanya? Masih terlalu umum gitu ya. Nggih. Yeah. Lanjut Ustaz. Lanjut aja silakan, ah. Mohon maaf ini ramai di pinggir jalan. Nggih. Wa asyara Abu Sufyan ila anna al-lawhatu uridat akhir marrati fi mazadi'am 1982 indama istahudha 'alayha shakhsun majhuli muqabil 810,000 juniyatin istiraliyin ma yuqarribu min milyuna daulan dolar bisi'ri sarfi hali wa mundu dhalikal hin ista'arat ba'dul matahifil faniyati arra'idati fil alamil lawhatu fi liyu'raddiha bima fi dhalikal madhaful watani fi London wa madhaful metropolitan fil fununi fi New York. Apostel mencatat bahwa lukisan itu terakhir kali ditampilkan di pelelangan pada tahun 1982 ketika diakuisisi oleh orang yang tidak dikenal seharga 810.000 pound, hampir 1 juta dolar dengan nilai tukar saat ini. Sejak saat itu, beberapa museum seni terkemuka di dunia telah meminjam lukisan tersebut untuk dipamerkan, termasuk Museum Nasional di London dan Museum Seni Metropolitan di New York. Oke, bagus kok. Silakan lanjut. Bagus. Sudah Ustaz, ini yang terakhir. Sudah terakhir ya. Iya. Oke, teman-teman. Ah,
poinnya adalah kalau saya teman-teman harus mampu ini apa namanya mengambil beberapa kosakata ya, dari bahasa Arab tadi itu sehingga ditengeri apa dipelajari bentuk polanya ya. Kita akan coba nanti bagaimana teman-teman menerjemahkan dari Indonesia ke Arab. Dari Indonesia ke Arab ketika sudah mungkin ya pertemuan akan datang ya, atau kita bisa dijeda terserah teman-teman, nanti tidak ada masalah. Saya pikir yang penting secara umum teman-teman harus mampu mengambil beberapa poin penting. Jadi karena ini adalah terjemah berita, maka konteksnya adalah bagaimana teman-teman memahami bahasa Arab dalam konteks berita gitulah teman-teman ya. Jadi konteksnya adalah konteks berita, itu yang terpenting, biar ada apa namanya, biar ada bedanya dengan narasi biasa, redaksi biasa, redaksi teks terus misalnya, sehingga bisa betul-betul ketahuan, oh bedanya adalah ada idiom-idiom tertentu di dalam berita di mana orang Arab menuliskannya seperti itu. Wa adafa ila dzalika idafatan ila dzalika bi janibi dzalika, kan gitu. Tadi diskan ala ma qalahu ma wa naqalahu as-sahafi al-mahalli as-suhuf al-mahalli. Itu bahasa-bahasa ditulis deh ya. Ditulis, teman-teman. Insyaallah minggu yang akan datang saya akan coba mempresentasikan dulu ya sebelum teman-teman mempresentasikan mungkin, atau bisa kelompok berapa, kelompok satu lagi ya presentasi, nanti kita sambil lalu lebih fleksibel lah waktunya. Saya coba mempresentasikan beberapa cara di dalam konteks bahasa Indonesia kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arab karena tidak mudah. Itulah ya, kita kan harus menguasai bahasa Arab. Nah sementara bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab, gitu teman-teman. Beberapa contoh misalnya, kalau kita terjemah misalnya ya, perubahannya kan akan kelihatan. Insya Allah ya, Selasa akan datang, saya akan coba presentasi itu. Misalnya ya, kita kata benar, benar, benar itu kan sih kan ada konteksnya ya. Di dalam bahasa Arab ada sawab, ada hakon, al-hakku ya benar juga maksudnya. Tapi kan ketika kita menerjemahkan, saya benar-benar lapar misalnya. Gitu lah, Nek. Apakah benar kita akan pergi ke Surabaya? Kan itu beda nanti, struktur Arabnya beda. Gitu lah, Nek. Karena ada uslub yang menuntut kita sebagai pembelajar bahasa Arab, ketika nulis bahasa Arab itu berbeda gitu lah teman-teman, dan itu harus dipahami. Nah, insyaallah teman-teman silakan kelompok 1, kelompok 2 menyiapkan ya, menyiapkan apa namanya konteks apa yang mau diterjemahkan, silakan disiapkan dulu dalam masalah. Tetapi nanti di entah sebelum apa, sebelum menerjemahkan teman-teman, sebelum presentasi atau setelah presentasi, saya akan coba menjelaskan beberapa idiom-idiom atau cara paling relevan untuk berani mengubah konteks dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab. Kira-kira begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup insya Allah ya teman-teman ya. Kelompok 9 ada yang mau disampaikan? Atau dirasa cukup? Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Cukup, oke. Silakan teman-teman yang masih aktif apa namanya di depan laptop, silakan diaktifkan karena kita akan akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kelompok 9 yang sudah sangat baik menerjemahkan apa berita dalam konteks ini ya. Jadi itu semoga menjadi pengalaman berarti bagi teman-teman ketika menjadi penerjemah untuk era-era berikutnya. Baik teman-teman sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih.